Qala Al-Fudail ibn Ayyad. Berkata seorang ulama tabi'in yang bernama Fudail ibn Ayyad rahimahullah. Beliau mengatakan man atahu rajulun fasyawarahu fadallahu ala mubtadi'in faqad ghasyal Islam wa hadharu dukhula ala ashabil bid'ah fa innahum yasudduna anil haqqi Kata beliau, barang siapa yang didatangi oleh seseorang, kemudian orang ini menunjukkan tentang seorang ahli bid'ah, yakni Anda didatangi sama seseorang, kemudian orang ini mengarahkan Anda kepada ahli bid'ah, maka sungguh orang ini telah melakukan perbuatan tipu daya di dalam Islam. Maka berhati-hatilah, kata beliau, terhadap ashabul bid'ah terhadap ahli bidah karena mereka ini menghalangi manusia dari al-haq, dari kebenaran. Ini peringatan para salaf diantaranya disampaikan di sini oleh Al-Fudel ibn Ayat untuk kita berhati-hati dengan ahli bidah dan orang-orang yang mengajak kepada kebidahan.